Kadang kita ketemu masalah di mana tintanya tidak bisa keluar dengan lancar, hasil cetak bergaris-garis seperti tinta tidak keluar. Jadi ada beberapa hal yang harus kita cek. Pertama kita cek penjepit selang. Nah, ternyata kalau penjepit selang terpasang, tintanya nggak bisa ngalir. Makanya waktu kita cetak, tintanya nggak bisa keluar. Kita buka penjepit selangnya. Terus selangnya kita tekuk dikit supaya tidak terlipat. Setelah itu kita cek penutup lubang kecil di tabung infus. Kalau tutup kecilnya tertutup, otomatis tinta tidak bisa mengalir dengan lancar. Nah, kita lihat ternyata tutup tabungnya juga tertutup. Kita buka penutup lubang kecilnya. Harus dibuka supaya tinta bisa mengalir. Nah, sudah terbuka, berarti aliran tinta sudah tidak ada yang menghambat. Kita juga periksa konektor whitebacknya. Kalau konektor whitebacknya tidak terpasang dengan baik, otomatis tintanya juga tidak bisa ngalir karena kedua ujungnya ada katup otomatis. Nah, contohnya begini, kalau seperti ini kan terpasangnya belum masuk dengan benar. Nah, kita harus pasang kembali dengan benar supaya kita pasang sampai bunyi klik lagi. Nah, ini sudah terpasang kembali dengan benar. Kita tes, coba kita tarik-tarik. Nah, kalau sudah tidak terlepas, berarti sudah benar. Nah, berarti untuk bagian eksternalnya, aliran tinta sudah tidak ada yang terjepit atau terlepas. Selesai.